Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, surah Yasin, satu surat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca setiap hari, setiap malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in qalba." Bahwasanya setiap sesuatu itu, ada hatinya, ada sanubarinya. Kemudian kata Rasulullah, wa qalbul Qur'an Yasin. Hatinya Qur'an itu adalah surat Yasin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa membaca surat Yasin di satu malam, insyaallah kita saat ini merenungi bersama, mentadaburi bersama Yasin, sempurna kita baca, insyaallah malam ini pula kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat malamnya pun kita juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa menghidupkan malam, tidak pernah absen satu malam pun, salat tarawih seperti ini tuntas satu bulan nantinya, itu juga dosa kita akan diampuni oleh Allah satu tahun yang sudah lewat. Yasinnya malam ini juga sudah ada jaminan dari Rasulullah bahwa kita akan diampuni pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan sumpahnya yang diawali dulu dengan dua potongan huruf Yasin. Ini kalau antum lihat dalam kitab tafsir manapun pula, tidak ada seorang pun ahli tafsir pun yang berani menafsirkan apa makna dari dua ayat, dari dua potongan huruf ini. Semua mengatakan Allahu ya'lamu bimuradif, Allah yang faham akan makna dua huruf ini. Dan ini banyak sekali dalam Al-Quran. Hamim, subhanallah. Alif lam mim, Allahu akbar. Nun, sad, ain, sin, qaf. Coba lihat, antum dengarkan, hanya potongan huruf dikumpulkan oleh Allah, ada sentuhan tersendiri dari hati kita. Coba antum coba, kata Ustaz Said Qutb rahimahullah, coba kumpulkan huruf yang lain, dal, kaf, ra, tidak nyambung. Sama juga potongan huruf dikumpulkan, ini bukti dari sisi pembacaannya saja ada ijaz, ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang sengaja diturunkan kepada kita dengan potongan huruf dikumpulkan seperti itu. Ada apa ini? Dan sambil lihat, setiap kita ada potongan-potongan huruf seperti itu, alif lam mim, dzalikal kitabu, selalu berbicara masalah Al-Qur'an. Hamim, wal kitabil mubin, setelah itu berbicara masalah Al-Qur'an. Sama juga dalam huruf Yasin ini, Yasin,
kata Allah, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh dengan kata-kata bijak di dalamnya, zu hikmah, penuh hikmah di dalamnya. Diperkuat, kenapa? Wa innaka la minal mursalin, sungguh engkau ya Muhammad benar-benar dari utusan Allah. Quran diturunkan oleh Allah lewat Jibril, bukan diturunkan kepada manusia biasa. Diakui oleh Allah akan kerasulannya, kenabiannya, dan kita semua mengakui siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala siratim mustaqim, yang terus-menerus berada dalam jalan yang lurus. Ikhwatal iman, kemudian ayat ini diakhiri, subhanallah, dengan mengajak kita semua untuk mensucikan Allah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang telah memiliki segala sesuatu ini, dan kita semua nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau antum merenungi huruf kalimat demi kalimat, ayat demi ayat yang antum baca, cukup bagi kita bekal. Oleh karenanya orang yang terbiasa baca surat Yasin dan mencoba untuk memahaminya, dijamin surganya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu nanti kita akan kembali kepada Allah dengan bertauhid dengan benar. Di saat kemudian kita akrab dengan Yasin ini, diingatkan oleh Allah wal Qur'anil Hakim, berbanding lurus dengan keakraban kita dengan Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya wajar kalau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kepada kita, pada saudara-saudara kita dalam sakaratil maut, ketika dia sedang nazak, langsung Nabi mengatakan ikra'u yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin itu kepada orang yang mau meninggal dunia. Saya tidak sekali dua kali mendapatkan suasana orang ketika dibacakan Yasin, ikhwatal iman, akhir hayatnya bisa bertauhid dengan sempurna, bisa bela ilaha illallah dengan sempurna. Saudara, malam ini malam-malam Ramadan, Allah pun juga bersumpah dengan Quran ini, wal Quranil Hakim. Ramadan bulan di mana kita diminta oleh Allah untuk berakrab-akrab dengan Al-Quran. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahu akbar. Di bulan Ramadan unzila fil Quran, diturunkan Al-Quran. Sepakat semua ulama, bulan ini adalah bulan kita berakrab-akrab dengan Al-Quran. Sinyal yang Allah berikan kepada kita, seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, bacalah Al-Quran di bulan Ramadan, bacalah Al-Quran, tadabburi Al-Quran, renungi Al-Quran di bulan Ramadan. Komitmen dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran. Di situ ikhwatal iman, hudal linnas, Allah nanti akan memberikan hidayah kepada kita semua. Saudara, kalau antum setiap saat akrab dengan Quran, tidak akan sesat hidup kita ini. Kalau antum setiap hari membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan punya target-target khusus dengan Al-Quran, diluruskan jalan hidup kita ini. Man yahdillah fala mudillalah. Kalau Allah sudah memberikan hidayah karena akrabnya kita dengan Al-Quran,
fala mudhillalah. Mustahil orang itu akan mendapatkan kesesatan dalam hidupnya. Subhanallah. Tidak hanya itu kata Allah, wa bayyinat. Bayyinat, penjelasan detil-detil, sangat detil dari Allah untuk bisa meraih berbagai macam hidayah itu, petunjuk hidup itu. Saat ini, ma'asyil muslimin, terkadang kita bingung dalam hidup ini. Arah apa yang harus kita lalui dalam kehidupan kita ini? Banyak orang pintar saat ini tapi tidak juga mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Ikhwatul iman, inilah momentum yang paling tepat bagi kita. Al-Quran. Kemudian kata Allah, Wal-Furqan. Nanti diberi pula, karena akrabnya kita dengan Al-Quran, dekatnya kita dengan Al-Quran, tiada hari kemudian kita selalu membaca Al-Quran, diberi pula oleh Allah Al-Furqan, pembeda. Sampean tahu betul nanti dalam hidup ini mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang dari Islam, mana yang dari ajaran manusia biasa, mana yang baik, mana yang buruk. Saat ini ma'asyil muslimin, sesuatu yang aksioma seharusnya kita berpikir pilihan-pilihan tepat dalam hidup ini, tapi terkadang kita tidak bisa memilih, bingung. Selidik punya selidik karena kita jauh dari Al-Quranul Karim. Saudara, sekali lagi, Quran dhu hikam wal Quranil Hakim, karena memang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Quran, dan secara khusus Nabi mengatakan kepada kita, as-siyamu wal-Quranu yushafi'ani yawm al-qiyamah. Sadarilah, ketahuilah, puasa dan Quran ini nanti datang pada hari kiamat, dua-duanya memberikan syafaat bagi orang yang melaksanakannya, yang akrab dengannya. Berkata puasa, ya Rab, aku cegah dia tidak makan dan tidak minum di siang hari Ramadan, berikan syafaat pada orang ini. Fasyafa'ahullah, dan diberi syafaat dengan puasa yang kita lakukan ini. Berkata pula Al-Quran, ya Rab, mana'tuhul naum bil lail, aku cegah sebagian malamnya untuk tidak segera tidur karena dia membuka Al-Quran, membacaku. Kata Al-Quran, berikan syafaat pada orang ini. Fasyafa'ahullah, puasanya sampai mendapatkan syafaat pada hari kiamat, Qurannya juga sampai mendapatkan syafaat pada hari kiamat, belum lagi nanti syafaat-syafaat yang lain yang kita dapatkan. Saya yakin kita meninggalkan dunia yang fana ini insyaAllah dalam suasana rahmat dari Allah SWT. Ikhwatul iman, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, Allah panjangkan umur kita semua, Allah berikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kewajiban-kewajiban Ramadan dengan puasanya, sunnah-sunnah Ramadan dengan ta'amul Qur'annya, dengan qiyamul lailnya, dengan infak dan sadaqahnya, semuanya bisa kita laksanakan sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga berdoa kepada Allah, dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita insyaallah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.